Ya, pemirsa, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari mencatat pendapatan pajak bumi dan bangunan atau PBB per 31 Oktober 2024 sebanyak 2,4 miliar rupiah. Hal ini tentunya akan terus bertambah hingga batas pembayaran pada 31 Desember tahun 2024. Kepala Bidang Penagihan dan ADM Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Baku Batanghari, Muhammad Gevara Liado, menyampaikan pertanggal 31 Oktober 2024, realisasi PBB di Kabupaten Batanghari sebanyak 2,4 miliar rupiah. Angka tersebut telah mendekati angka pada tahun 2023 yang mencatat realisasi PBB sejumlah 3,3 miliar rupiah. Muhammad Gevara Liado juga mengatakan dengan waktu yang tersisa, pihaknya optimis angka realisasi PBB di Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 akan melampaui tahun sebelumnya. PBB itu sendiri per 31 Oktober 2024 itu 2.420.153.178 rupiah. Dan untuk perbandingan tahun sebelumnya itu 3,3 miliar. Dan mungkin mengingat hampir tidak selisihnya tidak banyak dengan harapan di 20 tahun terakhir itu bisa melebihi dari target tahun sebelumnya atau realisasi di akhir tahun 2023. Mungkin dalam kesempatan ini juga kami mengajak, mengimbau kepada kita semua yang memang sudah tergolong wajib pajak dan kita juga mengeluarkan bumi dan bangunan di wilayah Kabupaten Batanghari ataupun memang kita pemilik lahan atau pemilik bangunan, kami mengajak semua kita semua yang memang sudah terdaftar dalam wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak karena memang itu bentuk kontribusi kita kepada Kabupaten Batanghari dan juga negara dan memang untuk secara feedbacknya mungkin tidak terasa langsung namun secara berkala kita rasakan baik dari mulai dari pembangunan sarana prasarana, pendidikan dan kesehatan yang kita terima secara berkala tiap tahunnya. Lebih lanjut, Muhammad Gevara Liado juga mengimbau kepada masyarakat yang telah tergolong wajib pajak dan memiliki sejumlah lahan serta bangunan untuk dapat patuh dalam melakukan wajib pajak demi kontribusi dalam pembangunan daerah. Muhammad Aryuda, Cek TV, melaporkan.